Pertanyaan ke-8. Okay. Mitos atau fakta? Kemana-mana kalau pakai seragam suka dikira mau liputan atau enggak? 1, 2, 3. Fakta. Ada orang yang nanya gitu kayak mau berita apa, ini lagi liput apa gitu, enggak tahu. Sering. Tapi kalau di mall enggak usah jauh-jauh, di depan aja sering banyak yang nanya. Sering banyak yang nanya, Mas punya nomor wartawan nggak? Kenapa emang? Karena baju bertinggi soalnya langsung ditanya gitu. Gue tapi pernah ya, gue dinas kan ya ke luar kota. Terus satu pesawat sama adalah orang kantor juga. Terus gue disangkain ini, reporter. Cocok nggak sih gue jadi reporter? Ini tanya host kali ini, tanya host ya, udah masuk ke segmen tanya host ya. Sorry guys, break. Udah tanya host ya. Saya juga nanya, pengen punya segmen sendiri. Teman-teman lu kan sini malah bikin tolong. Lanjut ya ke pertanyaan 9. Mitos atau fakta? Pulang kantor wajib nongkrong dulu. 1, 2, 3. Mitos. Gua enggak percaya sama Edo. Gua gak percaya sama Edo. Kan lu bilang wajib. Dok, nama acaranya Tandus tanpa dusta. Lo enggak boleh bohong. Enggak, kalau wajib gua bilang enggak. Cuman gua sering nongkrong dan enggak harus sering nongkrong juga. Tapi harus. Enggak wajib tapi harus. Jadi apa ya? Ya lebih wajib lah. Oh, dari seperti ini. Enggak. Mitos benar, enggak harus itu. Enggak harus nongkrong lah. Enggak harus nongkrong. Kalau misalkan emang kalian ngerasa diri kalian mampu. Enggak, tapi maksud kalian. Dalam artian gue pulang tuh enggak pulang rumah ya. Pulang gimana? Kosan, pulang kosan. Tapi sama orang. Sorry. Jadi enggak wajib ya? Enggak. Bener ya, awas kalau ketemu di Senopati. Kamu ini juga mau pulang dong? Aku kan pulang lewat situ. Gak bohong, tau dong. Tanya host deh, kita nanya. Lanjut sayang. Pertanyaan ke 20. Masih banyak ya? Masih sayang, ada 20 lagi yuk. Pusing. Mitos atau fakta? Dunia malam anak media itu gemerlap banget. 1, 2, 3. Mitos. Dunia apapun ya. Jadi gini ya teman-teman, oh mau klarifikasi nih. Harus klarifikasi kan tanpa dusta, jangan ada dusta di antara kita. Jadi ya, gue udah 15 tahun akhir-akhir bertemu sama Edo. Aduh, 15 tahun. Yang bener aja, dok. Enggak. Enggak, dia bilang dunia anak ini gemerlap banget. Ya kalau itu pribadi. Kalau banget enggak ya, aja. Nah, itu kan pribadi masing-masing lah. Kan itu kan udah di luar kantor, yang penting ya nggak buat aneh-aneh, jaga nama baik kantor. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta? Jadi temenan dan sering nongkrong sama artis. 1, 2, 3. Bingung karena artisnya nggak ada yang mau temenan sama kita. Itu pasti. Mitos sih kalau nongkrong ya, cuma kalau kenal jadi ya. Ada aja ya, jadi ada aja kenal. Ketemu sering. Paling sering sama siapa? Ketemu artis. Oh artis. Biasanya sih Nikita Mirzani ya. Suka iya. Suka ini soalnya ngobrol sama atasan aku gitu. Maksudnya kayak meeting buat programnya dia gitu. Jadi kenal aja. Cuman kalau misalkan untuk teman aku dari luar, misalkan kayak adalah beberapa teman aku kan anak band juga, terus kayak udah kenal, terus sering ke kantor, jadi ya ketemu, bukan yang nongkrong bareng. Lanjut, ini seru sih, aku suka, ya Allah aku suka banget berantem kayak gini ya. Mitos atau fakta? Selek sama karyawan dari TV lain, 1, 2, 3. Mitos. Kok TV lain? Kirain? TV lain. TV lain, satu kantor. Oh, gua satu kantor? Ada. Sebut lah. Ada. Mitos di TV lain kayaknya. Kita merasa lanjut ya semuanya. Lanjut, mitos atau fakta? Sering dikira artis padahal cuma karyawan. 1, 2, 3. Mitos lah gua. Ini fakta dong. Iya, ini fakta. Kita tadi kayak aja ya, udah aku dewa. Ini kok pertanyaan 5 terakhir kayaknya udah bukan gua banget nih. Iya, ya gua pamit sekarang kali, oke. Olah Trans TV. Saya dong pamit undur diri. Pernah gak ya? Pernah. Dibilang apa nih? Mbak, foto dulu gitu pernah. Oh enggak, paling di bisik-bisik itu di samping ini. Aduh, bisik-bisik ya. Oh, bukan artis sih. Jatuhnya kaget, judul mirip Putri Tanjung. Aduh. Mirip dari samping kameranya, tapi lumayan mirip sih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta? Cirebon sana sini, 1, 2, 3. Mitos. Ah, sana sininya di mana? Gimana? Di mana? Sana sini kayak hutan. Maksudnya,
Andrew White banget soalnya, sana sini sana sini. Enggak, cilok deh, cilok. Sama siapa? Ya di sini dong. Oh, di kantor. Itu satu fakta. Aku mitos. Edo Pak Rui. Edo Pak. Oke, gua fakta. Oke. Biar seru aja. Halo. Lo jangan gitu dong, Dok. Jujur aja, enggak jujur ya. Lo pernah enggak suka gitu sama satu lantai gitu? Siapa? Enggak, ciri-cirinya aja. Ini masih tag loh. Oh, itu aja kan? Udah beres dong. Gitu aja. Jadi, ditanya. Gak pernah saya, kita udah sampai jam. Udah 4 jam berlalu. 4 jam berlalu. Seru gak? Gimana dong? Kamu apa yang lagi gak diundang di tadi? Banget. Kayak lagi udah hostnya aku. Kalau bisa ganti ya, guys.